Charter lebih dahulu. Jesse apakah Jalil? Tentunya para penjual ada Jalil bersama Mas Dede. Wah. Yang kedua, Jesse. Jalil itu punya kembali melancar. Ada yang terakhir dan wow. Ada semangat tebutan untuk Mas Dede. Tentunya para penjual, terima kasih atas tepuk tangan dari Anda. Bahkan di habitat aslinya harimau ini mampu melekat sejauh 7 meter. Nah, para pengunjung, sebelum saya lanjutkan, saya akan tanya sekali lagi. Mana semangatnya? Wow, biasa. Masih bersemangat tentunya. Nah, di sini pun Jesse bersama Jalil semangat juga. Karena kiper kami akan memberikan sesuatu yang spesial. Kira-kira apa ya para pengunjung spesialnya? Nah, maksudnya bersama Mas Tori, mencoba kembali ke depan. Baik, orang harimau pun Jesse bersama Jalil kembali mengangkat kedua. Gaji banyak banyak. Nah, para pengunjung, ternyata di sini kiper kami memberikan semoga susu. Sambil kita lihat ya, kiper kami menyusui harimau-harimaunya. Komentinya sih dan Jalil tampak sama, tapi sebenarnya mereka berbeda seperti hanya sidik jari kita pada manusia. Bahkan ada harimau putih. Masih harimau putih ini masih satu spesies dari harimau penggali berwarna coklat. Hanya berbeda warna saja. Di bawah telapak kaki dan jari lonjong dengan berwarna pink serta memiliki bola mata kebiru-biruan. Selain itu para penyu harimau juga memiliki senjata berupa taring. Nah, di sini kiper kami akan menyiapkan taring harimau. Di mana taring ini bisa mencapai 7 hingga 10 cm dengan kekuatan gigitannya bisa mencapai 220 kg. Oke, ini sudah jadi. Sepertinya sudah cukup untuk para penyu selama di sport kami berikan untuk Anda. Para pengunjung, seperti itulah kiper kami memberikan sebotol susu. Nah, sebotol susu bukan hanya sekedar sebagai hadiah saja ya, tetapi untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga asupan gizi bagi satwa-satwa tersebut. Di panggung Raja Limba, kiper kami begitu dekat sekali bersama harimau, tetapi di habitat aslinya mereka diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan diperjualbelikannya secara ilegal. Karena organ-organ tubuh dari harimau ini memiliki harga jual yang cukup tinggi. Tapi di sini kami mengajak Anda untuk lagi mencintai satwa dimanapun kita berada, khususnya harimau Sumatera, kebanggaan Indonesia yang saat ini terancam punah. Nah, bahkan para pengunjung di Pantai Raja Limba pun di hari kami akan menjalin satu persahabatan bersama binatang buas. Kira-kira itu cara apa ya? Kita tanya dulu sama kipernya. Ada Mas Torik yang paling dekat sama saya. Mas Torik, satu persahabatan bersama harimau dapat dibuktikan dengan cara apa, Mas Torik? Dengan cara berjabat tangan. Kalau begitu bukan hanya kiper kami saja berjabat tangan, bapak ibu atau adik-adiknya pun bisa berjabat tangan. Tapi saya mau angkat dulu tangannya yang tinggi. Siapa yang berani? Yang berani. Waduh, bukan hanya dari kalangan ibu-ibu, nenek dan kakek, dari anak kecil pun. Waduh, ibunya sampai dek angkat tangannya tinggi. Ibunya gak berani, malah adiknya yang tarik tangannya. Tapi saya mau tanya dulu sama adiknya. Adik, berani berjabat tangan bersama harimau? Berani berjabat tangan bersama harimau? Berani. Sudah bilang sama ibunya? Ibunya iya, karena adiknya yang masuk, ibunya gak berani. Tapi saya mau tanya dulu sama kipernya nih. Mas Deden, halo Mas Deden. Dekat bersama harimau, membutuhkan waktu berapa lama Mas Deden? Minimal 3 tahun. Tetapi ibu hanya 10 menit saja dan harimau berani berjabat tangan. Waduh, kasihan adiknya dibohongin sama ibunya. Jadi ibu ya, ada jangan peradaban harimau ini jinak. Sehingga tidaknya harimau dia tetap binatang buas. Dan disini pun kiper kami yang tetap berwaspada. Jadi adik mohon maaf ya, harus 5 tahun dulu tidur bersama harimau baru bisa jabat tangan.
Nah, nanti kalau misalkan ada yang mau pendekatan langsung bersama harimau, bisa langsung saja menuju Deddy Zoo ya. Nanti ada bisa membawa harimau langsung di bawah rumah. Tapi dalam bentuk foto tentunya. Nah, kalau begitu, tapi gak apa-apa, kita bisa sebelah tepuk tangannya dong buat adik yang berani ngangkat tangan. Wow. Tapi gak apa-apa ya para pengunjung, kali ini hanya di perkami saja yang akan berjabat tangan bersama harimau. Kita pilih antara Mas Torik atau Mas Deddy yang akan berjabat tangan, ayo, atau yang di luar aja nih. Lain aja yang berjabat tangan, terus ya, kok gak ada tanya. Ayo siapa? Mas Deddy, Mas Torik. Itu persahabatan, kiper kami bersama harimau dan berjabat tangan. Wow, luar biasa para pengunjung, itu dia satu bukti kedekatan kiper kami bersama harimau, ternyata mampu dibuktikan dengan cara berjabat tangan. Nah, para pengunjung, oleh karena itu saya akan mengajak Anda untuk lebih mencintai satwa dimanapun kita berada. Mencintai tidak harus ke living, cukup datang ke taman safari, berarti Bapak Ibu semuanya telah ikut serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian satwa-satwa kami. Teman para pengunjung, oke, jadi sudah jali. Sepertinya sudah cukup saja para pengunjung. Terima kasih, tepuk tangan buat yang ramah. Jadi aja. Itu dia para pengunjung, bila mana harimau di saat mereka berhubungan angsanya, mereka ini akan menyerang dari arah belakang. Nah, bahkan para pengunjung, wow, luar biasa. Para pengunjung lepas dari cengkraman harimau, kiper kami dikejar apa ya? Ada aja Mas Tori, Mas Deden. Kalian gak apa-apa ya. Luar biasa para pengunjung. Mari kita tepuk tangan untuk harimau dan kiper-kiper kami. Luar biasa para pengunjung. Dia berangkat akhir tampilnya harimau bersama kiper kami. Namun disini kami mengajak Anda untuk lebih mencintai satwa dimanapun kita berada. Save our wildlife and save our planet.